Yo guys, welcome back to my channel. So pada kali ni aku nak buat satu resipi. Resipi ni gulai tunjang. Tunjang ni kaki, bahagian kaki lembu. So sebenarnya aku cari-cari juga kat Jepun ni macam mana nak dapatkan tunjang tu, kaki lembu tu. So aku terjumpa dekat satu kedai halal dekat area Ebina, kedai halal hat kaki lembu. Atau nama dia sebenarnya ialah beef paya. So boleh dapatkan dekat Halal Hat Ebina, beef paya ni. Aku teringin nak try rasa gulai tunjang padang tu. Ataupun kalau kat Indonesia dia panggil kikil. So aku nak tunjuk kat korang macam mana cara nak buat gulai tunjang padang tu. Bahan sebenarnya tak ada, macam tak cukup juga. So tapi kita buat apa, menggunakan bahan yang ada je. So jom kita tengok cara nak buat tu. Okay, sebelum nak masakkan gulai, kita punya gulai kikil tu, aku akan menggunakan pressure cooker. Aku akan rebus dulu kaki sapi tu sebab dia agak liat. So akan menggunakan pressure cooker untuk bagikan dia betul-betul lempuk. Okay, ni dia kaki lembu tu. Kalau beli dekat yang Ebina tu, dia 2 kilo. So sebelum nak rebus dia, pastikan basuh bersih-bersih sebab kadang ada pasir-pasir dekat sini. So kita masukkan kita punya kaki lembu ni dekat dalam kita punya pressure cooker. Okay, sebenarnya kita tunggu kaki lembu kita tumpuk. Kita potong barang yang perlu dipisahkan. Aku gunakan bawang merah. Ni kalau kat Jepun ni yang bawang merah, yang betul-betul merah ni memang susah sikit nak dapat. Ikut masa atau ikut supermarket mana yang korang pergi nak masak, untuk masak kat Melayu. So lagi aku lagi prefer guna bawang merah macam ni. So kita potong aja kecil sebab bawang kita nak kisar tau. Aku akan gunakan yang ada yang dah kisar, ada yang dihiris ni, yang ada yang hiris ni nak guna juga untuk kita tumiskan sekali. So kita hiris yang kecil sikit. Bawang putih aku gunakan dalam 6 ulas. Okey, kat sini juga ada kebun eh. Tanam-tanam sikit daun kunyit. So sekarang ni sebenarnya musim hujan. So aku akan gunakan daun kunyit. So aku akan ambil daripada sini je. Okay, lepas tu aku akan gunakan halia. Lepas tu aku dah lengkuas sekali. So ni barang ni kita nak kisar. Okay, inilah barang yang aku dah kisar tadi tu. Aku akan taruh ni, serbuk jintan ni. Taruh lebih kurang dalam satu sudu dah kot. Serbuk kunyit pun dalam satu sudu. Kita mesrakan dia. Okay, lagi satu aku akan tambahkan dengan cili kisar. Cili kisar ni ikutlah pedas, berbanyak pedas yang korang nak. Sebenarnya cili kisar dah tak ada, beli dekat Jomo. Ni dia cili kisar tu. So aku gunakan cili kisar ni untuk jadikan cili bo. Ini dia kaki lembu tu yang dah lepas kita rebus dengan pressure cooker dalam 30 minit. Ni aku lerai-leraikan dia supaya senang sikit nak makan. Okay, mula kita panaskan kita punya minyak. Okay, bila minyak kita dah panas, mula aku akan tumis dulu bawang yang kiris tu. So aku akan taruh kayu manis, buah pelaga, bunga cengkeh dan juga bunga lawang. Okey, lepas tu aku taruh 2 helai daun bay leaf ni. Aku taruh serai beberapa, daun lima buruk dalam 5 helai. Dan ini kita punya daun kunyit je yang aku ambil daripada dekat luar tadi tu, daun kunyit ni. Okey, bila dah masak tu, kita letakkan kita punya barang yang kita kisar tadi. Inilah paste gulai dia. So, kita masakkan dia. Kacaukan dia. So, kita still kacau kita punya ni. Setiap tengok supaya dia masak. Kita jaga api. Kalau nak beli tunjang ni ataupun kikil ni, kaki lembu ni, kalau dekat Jepun, kau kena cari
yang nama dia beef paya. Boleh dapatkan dekat Batik Kromos ni ada jual. Oh, tapi yang ni aku beli dekat Halal Hut dekat area Ebina tu. Dah pecah minyak, aku akan tambahkan asam lepeng. Lepas ni dah masak, bolehlah letak kaki lembu ni. Kita gaulkan biar dia sebati. Air rebusan yang digunakan untuk rebus kaki lembu tadi tu, simpan sikit. Togok dia punya kuah sikit. Letak dalam 2 sendok. Lepas tu aku akan taruh santan. Santan kali ni aku menggunakan santan paket ni. Cantik warna dia. Kita gaulkan juga lagi. Aku tambahkan lagi sikit air. Lebih ada berkuah sikit. So aku akan gunakan ni macam kuah putuh. Gula perang dekat Jepun ni, kuah putuh. Ini pengganti gula nisang pula. So kacau. So lepas tu taruh garam cukup rasa. Jelas tak rasa. Okay, so siap kita punya gulai tunjang style Padang kita.